Pelatih Timnas Korea Selatan terkejut dan kaget dengan penampilan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 ketika melawan Ekuador. Pelatih Timnas Korea Selatan U17 Byun Sung Hwan kaget dengan penampilan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia memuji apa yang ditampilkan anak asuh Bima Sakti Tukiman luar biasa. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 menahan Timnas Ekuador U17 satu sama pada laga pertama Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 10 November malam hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu sungguh impresif mengingat latri salah satu tim kuat. Skor sama kuat itu membuat Byun kaget. Menurutnya penampilan Timnas Indonesia U17 itu sangat luar biasa. Dan hasil imbang bisa menjadi modal untuk melakoni dua laga berikutnya di Piala Dunia U17 2023. Betul-betul terkejut, hasil itu di luar dugaan saya, ucap Byun saat ditemui di Jakarta dikutip pada Minggu 12 November 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Korea Selatan U17 beberapa waktu sudah menjajal kekuatan Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Ketika itu, The Taiguk Warriors menang tipis 1-0 atas Garuda Muda. Byun mengatakan Timnas Indonesia U17 memang sangat serius mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17 2023. Buktinya Arhan Kaka dan kawan-kawan sampai melakoni pemusatan latihan ke Jerman. Saya pikir Indonesia sudah siapkan diri dengan baik saat jadi tuan rumah, puji Byun. Lebih lanjut, pihak asal Korea Selatan itu yakin penampilan Timnas Indonesia U17 di laga kontra Ekuador juga tak terlepas dari status sebagai tuan rumah. Dukungan luar biasa dari supporter menjadi energi tambahan buat tim merah putih. Mereka dapat support dari fans yang menjadi tambahan energi, tandas Byun. Mereka juga punya pelatih-pelatih hebat. Pelatih mereka, Bima Sakti Tukiman. Belum lagi ada Indra Safri dan coach dari negara saya, Shin Tae-yong. Sungguh Shin Tae-yong adalah pelatih yang baik. Anda beruntung memiliki dia saat ini, ucap pelatih Timnas Korea Selatan U17. Sebatas informasi, Timnas Korea Selatan U17 tergabung di grup E Piala Dunia U17 2023. Mereka akan menghadapi Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Perancis yang semuanya dihelat di Jakarta International Stadium atau JIS. Menarik menantikan laga-laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.